Halo guys, saya Master Ali. Yuk ikut kagetin pemenang utama kita. Halo Mas Yas, saya Master Ali. Selamat, Anda pemenang utama, saya Koko selamanya. Serius? Boleh minta waktunya untuk ngobrol sebentar? Oh iya, silakan. Ceritakan kisah Koko Mas Yas dong. Aku pengidap kanker yang masih berjuang. Tapi at the same time, aku itu seorang content creator yang fokus ke topik kanker. Waktu ketahuan kena kanker, aku tuh udah stadium 4. Dan di saat itu, aku ngeliat keluargaku lebih stres gitu daripada aku. Terus sumber kekuatan Mas Yas itu siapa atau apa sih? Nah, di tengah ini semua, aku tuh banyak dapat feedback positif dari orang-orangnya. Baik dari keluarga sekitar, teman-teman yang udah kenal, bahkan dari netizen-netizen yang memang belum kenal sama aku, itu semuanya banyak dapat feedback positif. Dan dari situ, setelah mereka nonton konten aku, mereka terus mampu berjuang, sehingga merasa seperti sama-sama nguatin. Menurut Mas Yas, tekad yang kuat atau kepercayaan kokoh itu penting nggak sih? Menurut saya sangat penting. Karena dengan tekad yang kokoh, meskipun memiliki banyak hambatan, dengan tekad yang kokoh itu kita bisa bangkit kembali. Kemudian tekad yang kokoh itu menurut saya harus diiringi dengan usaha juga. Ada pesan untuk Indonesia? Ya, jadi pesan aku adalah jangan menyerah, terus berjuang, dan aku tahu ini semua tuh sulit. Tapi dengan tekad kokoh, kita bisa laluin semua. Wah, keren banget Mas Yas. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih udah nyempetin waktunya. Sama-sama Mas Rali. Yuk sebarkan semangat kokoh untuk penonton. Indonesia kokoh selamanya. Baik, para hadirin yang sudah masuk ke webinar, saya ucapkan selamat datang. Kita hari ini ada materi yang akan dibahas tentang budidaya sayur hidroponik. Yang sudah hadir narasumber kita ada Bapak Suharta dari Balai Penyuluhan Pertanian Ciwaringin, terus juga ada Bapak Adi Nuryanto sebagai praktisi hidroponik. Hari ini kita akan bahas budidaya sayur hidroponik. Untuk para peserta jangan lupa sebelum menyaksikan materi ini ada di link chat ya untuk mengisi absen dulu, barangkali sempat kita ngisi absen dulu sebelum para narasumber memperkenalkan juga. Enggak, untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke narasumber, silakan barangkali mau memberikan materi, silakan Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan perkenalkan terlebih dahulu, karena kalau nggak kenal maka tak nanya ya Pak ya Ibu. Baik, nama tadi sudah disampaikan, nama Suharta, pekerjaan yaitu penyuluh pertanian di BPP Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Alamat tinggal yaitu Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Nah, kebetulan di samping saya juga ada salah satu narasumber yang merupakan praktisi langsung masalah hidroponik, yaitu yang sudah dikenal dalam dunia perhidroponikan yaitu Wak Adi, yang memiliki saung hidroponik Wak Adi. Alamatnya itu di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Nah, berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan beliau karena langsung dengan praktisi hidroponik. Selanjutnya mungkin izinkan saya juga sampai beberapa materi sebelum kepada materi atau ke tanya jawab atau kita sharing dalam hal hidroponik. Baik, saya sampaikan materi yang pertama yaitu tentang hidroponik. Seperti kita tahu apa itu hidroponik, Bapak-Ibu sekalian. Hidroponik berasal dari yang bahasa Inggrisnya hydroponics. Asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang artinya air dan ponos yaitu daya. Jadi artinya budidaya tanaman atau bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, yaitu menggunakan nutrisi khusus hidroponik. Berapa kelebihan bercocok tanam secara hidroponik? Yaitu diantaranya pemakaian air lebih efisien, pemakaian pupuk lebih hemat,
tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit, lingkungan kerja lebih bersih, dapat menanam tanaman di lokasi yang tidak mungkin sulit ditanami. Selanjutnya itu seperti di lingkungan tanah. Seperti di lingkungan tanah yang miskin hara dan berbatu atau di garasi atau ruangan lain dengan tambahan lampu. Nah, itu beberapa kelebihan bercocok tanam secara hidroponik. Selanjutnya masih kelebihan bercocok tanam yaitu produksi tanaman per satuan luas lebih banyak menjadi solusi bagi mereka yang ingin bercocok tanam tapi minim lahan. Jadi apabila yang mempunyai minim lahan seperti pekarangan-pekarangan yang dalam hal ini beberapa program pemerintah seperti pemuatan lahan pekarangan ini sangat cocok. Salah satu upayanya itu dengan bercocok tanam cara hidroponik. Yaitu selanjutnya tidak perlu mencangkul karena dalam budidaya hidroponik ini tidak ada istilah mencangkul ya. Paling pas waktu kita bikin rangka saja hanya beberapa bagian kayaknya Pak Adi ya. Okay. Untuk selanjutnya itu untuk skala hobi bisa menjadi penghilang stres karena pas waktu kita datang habis kerja lihat tanaman yang hijau-hijau, hijau-hijau gitu ya Pak Adi, di sana kita bisa menghilangkan stres menjadi sarana untuk istirahat menghilangkan penat. Selanjutnya itu untuk skala usaha bisa menjadi solusi ketahanan pangan dan global warming. Nah, untuk ketahanan pangan, salah satu program pemerintah juga nih, dengan adanya pandemi ini COVID-19 sangat sekarang udah mulai kelihatan ya Kang Adi ya, bahwa para ibu rumah tangga, bapak-bapak, ada juga yang tidak lagi kerja, sekarang beralih ke pertanian. Banyak yang melihat itu mereka mulai belajar hidroponik, walaupun skalanya masih kecil. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi tren dan ini membuat positif kedepannya. Selanjutnya yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh yaitu diantaranya pastinya adalah air, terus cahaya matahari, berikutnya oksigen, makanan atau nutrisi, dan juga yang tidak lupa yaitu adalah terakhir kasih sayang. Maksudnya untuk kasih sayang, kalaupun tidak dirawat dengan penuh hati, mungkin tanaman bisa menjadi tidak bersahabat juga ya, seperti istilahnya kalau diperhatikan tanaman itu akan memperhatikan kita, yaitu dengan memberikan hasil yang baik tentunya buat kita semua. Selanjutnya sahabat tani, para hidroponiker, dasar-dasar yang harus dipelajari dalam hidroponik yaitu yang perlu kita perhatikan yaitu adalah media tanam yang digunakan. Hidroponik tidak memakai tanah sebagai media tanam, selain air sebagai dayanya, kita juga memakai beberapa media lain, baik sebagai media semai maupun sebagai penopang akar tanaman untuk tumbuh tentunya. Yang pertama kita harus mengenal, pertama dalam dunia hidroponik ada yang namanya rockwall ya, Kang Adi ya? Betul, rockwall. Terus ada kokopit dan sekam bakar, itu juga bisa dijadikan media, salah satu medianya itu untuk tumbuhnya si tanaman. Penopang atau tanaman. Akar. Betul. Selanjutnya itulah hidroton. Media tanam lainnya yaitu seperti perlite, busa, permikulit, planel, tisu, pecahan bata, dan sekam bakar. Macam-macam sistem. Nah, ini para sahabat hidroponika, macam-macam sistem itu ada beberapa yang mungkin pertama sistem. Rakit apung, Kang Adi ya, wake system, terus drip system atau tetes, NFT, nutrient film teknik, Dutch bucket dan aeroponik. Nah, kebanyakan yang kita sering temukan itu kalau yang secara sederhana itu adalah wake system, gitu system. Ya. Karena bisa dipakai, bisa digunakan pas waktu oleh ibu-ibu rumah tangga juga dengan menggunakan botol bekas diantaranya ya, itu menggunakan wake system. Bagi para pemula. Bagi para pemula tentunya. Nah, untuk yang sekarang ngetren gitu ya, skala usaha kebanyakannya sekarang menggunakan nutrient film ya dengan NFT itu. Karena di sinyari lebih apa, kerapatan bisa ditekan populasinya dan fungsinya lebih cepat gitu. Selanjutnya rakit bahan yang dibutuhkan untuk pas rakit apung. Sistem. Mohon maaf. Nah, ini untuk quick
bahan-bahan untuk sistem wick sumbu yaitu media semai dan media tanam, sumbu kain planel adalah bahan terbaik. Wadah atau bak, ya, nampan juga yang agak tinggi bisa, net pot, yang terakhir yaitu pompa aerator. Selanjutnya, nah ini contoh wick system yang menggunakan dengan baki ya, Kang Adi ya. Kemarin pas waktu pertama kali saya dikenalkan oleh Kang Adi itu seperti ini, yeah. Waktu menanam kangkung, itu pelajaran pertama dari Kang Adi. Gitu. Yang paling mudah. Paling mudah. Nah ini para hidropedia bahwa menanam tanpa menyiram sistem wick itu yang mudah dan sudah sering ditemukan dengan para pemula itu dengan menggunakan wick system itu diantaranya itu menggunakan botol bekas ya seperti botol, ya, botol aqua. Kemasan aqua atau mohon maaf kemasan air mineral gitu ya yang dibalik. Nah ini banyak sudah dilaksanakan oleh sebagian para pemula hidro. Bahkan panik, buat gitu. Itu bisa pakai toples, toples bekas. Toples bekas bisa digunakan gitu. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian untuk materi tambahan atau selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Adi. Kepada Kang Adi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Suharta yang telah memaparkan materi-materi hidroponiknya. Di sini mungkin saya akan tambahkan karena belum kita bahas ada beberapa sistem yang digunakan untuk hidroponik. Tapi sebelumnya saya juga mungkin tidak ada salahnya untuk memperkenalkan kembali. Nama saya Adi Nurianto, alamat dari Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Kegiatan sehari-hari selain sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Kuningan, juga sebagai petani atau bisa dikatakan kerennya praktisi. Praktisi, ya. Ini termasuk petani milenial. Praktisi hidroponik. Dan alhamdulillah udah berjalan 5 tahun untuk hidroponiknya dan sekarang masih tetap beraktivitas di bidang hidroponiknya. Baik, saya melanjutkan tadi pemaparan yang disampaikan baik, oleh ya. Kang Suharta ya dari sistem wick ya. Nah, sistem wick ini ada yang bisa menggunakan baki-baki yang sangat sederhana atau bisa menggunakan toples yang bekas apa tuh makanan-makanan ringan ya sosis itu bisa digunakan ya, gitu ya sosis itu bisa digunakan banyak. Jadi buat itu buat misalkan kalau buat ibu-ibu ya itu kan betul bisa setidaknya kalau mau belajar hidroponik bisa dikumpulkan bekas-bekas baik atau mau toples mau ember tuh itu bisa gitu bisa, kan, betul, ya. Betul. Jadi sambil menjajaki, sambil dipelajari bagaimana sih itu kalau berhidroponik itu, gitu kan? Jadi nantinya bisa ketemu ternyata oh tanaman pakcoy ini kayak gini gitu tanamannya gitu kan, kangkung seperti ini pertumbuhannya gitu, selada apalagi gitu kan, karena karakter-karakter dari setiap tanaman itu pasti berbeda-beda gitu kan ya. Jadi lebih baik kalau mau berhidroponik itu ya seperti ini kita gunakan yang sederhana saja gitu. Ada si sistem drip atau sistem tetes ya. Prinsipnya hanya memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan secara terus-menerus atau memakai jadwal dengan timer. Tetesan diarahkan tepat pada perakaran tanaman sehingga dapat langsung diserap. Sama saja seperti menyiram tanaman hanya bedanya ini secara otomatis gitu. Jadi untuk sistem drip ini bisa kita atur dengan pakai timer atau secara langsung pun bisa. Jadi otomatis si air atau campuran nutrisinya udah langsung diserap oleh tanaman. Nutrisi tidak kembali ke tandon jadi harus diperhitungkan dengan baik agar tidak ada nutrisi yang terbuang. Jadi maka tadi bisa menggunakan timer untuk mengatur sampai seberapa jauh si nutrisi itu bisa diserap gitu kan.
gitu ya. Nah, biasanya itu untuk tanaman apa sekarang untuk yang sistem drip ini? Nah, kalau untuk sistem drip itu kebanyakannya untuk sayuran-sayuran buah. Ya, seperti cabai. Bisa cabai, ya, tomat, ya. Tomat cherry kebanyakan betul, sekarang cherry. Yang paling booming. Terus di untuk buah-buahannya ada di melon. Gitu kan. Melon, betul. Melon sekarang banyak. Sekarang lagi udah mulai banyak dibudidayakan untuk sistem hidroponik ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan ada budidaya melon ya dengan menggunakan sistem drip atau vertigasi juga bisa. Nah, berikutnya ada sistem NFT, Nutrient Film Technique. Jadi ini kalau sistem ini Kang, betul, banyak digunakan untuk skala-skala besar. Bisnis gitu kan, skala-skala udah kalau yang hobi sih bukannya udah, Kang ya. Ada juga sekarang ini malah modifikasi dari NFT ini ya. Karena salah satu kelebihannya tadi cepat ya prosesnya, tapi kekurangannya di daerah yang suka mati listrik itu ada masalah nah, itu. Itu ya. Jadi kalau untuk sistem NFT itu kelemahannya biasanya kalau di daerah rawan yang sering mati lampu atau mati listrik itu kan jadi kendala juga gitu. Jadi harus disiapkan model kayak kalau untuk skala produksi kan harus tersedia genset juga gitu. Betul, kan. Betul. Kita jelaskan dulu sedikit-sedikit ya. Ya, lanjut Pak. Untuk sistem NFT ini akar tanaman diberikan aliran nutrisi dangkal atau tipis secara tersirkulasi pada wadah berbentuk pipa atau guli sehingga memperoleh cukup air, nutrisi dan oksigen. Nah, untuk sistem ini makanya apa sih bentuk itunya si gulinya atau talangnya itu kan agak miring, betul. Jadi posisi air itu rata. Si airnya mengalirnya tipis gitu kan. Menggunakan pompa untuk mensirkulasi cairan nutrisi. Jadi tetap menggunakan pompa biar nutrisi tetap bisa diserap oleh tanaman. Biaya investasi agak mahal, tetapi hasil pertumbuhan maksimal. Nah, untuk sistem NFT itu memang lumayan agak sedikit mahal sih gitu. Tapi tergantung kepada si penggiat hidroponiknya itu. Kan kebanyakan kalau di kita gitu ya. Kalau untuk sistem NFT ini ada sih yang udah jadi gitu bentuk gulinya. Tapi untuk wilayah-wilayah kita memodifikasi karena untuk sistem NFT-nya kita menggunakan talang air yang biasa, jadi dimodifikasi lagi dibentuk mirip dengan guli yang biasa udah bisa digunakan gitu. Tapi lumayan harganya gitu. Lumayan gitu ya. Terus tidak cocok untuk daerah yang sering mati listrik. Nah, tadi itu sudah dibahas ya Kang ya. Dibahas, jadi bahwa untuk sistem NFT itu jadi kurang cocok lah ternyata di yang sering sering mati lampu. Yang lebih cocoknya bisa gunakan genset apa tuh ya? Dengan sistem DFT. Ada sistem ada yang genangan gitu. Walaupun mati lampu gitu. Tapi tersedia nutrisi genangan sedikit gitu ya biasanya. Jadi masih ada air yang sisa menggenang gitu kan. Jadi si tanaman masih tetap aman gitu ya. Ya kan bisa dilihat contohnya. Jadi posisinya agak miring gitu. Jadi si air mengalirnya lebih tipis gitu, lebih cepat. Kita masuk ke sistem olah buatan pengembangan dari NFT yang dirancang mengantisipasi kondisi sering mati listrik. Jadi kita buat sendiri biar contohnya seperti ini. Jadi untuk rumahan-rumahan nih yang skala kecil buat konsumsi gitu kan. Buat konsumsi sendiri kan ya. Itu bisa dibuat seperti ini. Jadi ada sistem modifikasinya. Ini bisa dikatakan dengan sistem DFT. Jadi di sini ada airnya bisa masih menggenang gitu kan ya. Sistem duct bucket. Nah, di sini ada duct bucket biasanya sama dengan sistem vertigasi atau tetes kan hampir mirip. Itu hampir mirip. Banyak digunainnya untuk sayuran-sayuran buah lah. Betul. Gitu. Pemberian larutannya dengan cara dialirkan secara
tersirkulasi, jadi tidak ada air yang nutrisi yang terbuang. Biasanya yang tadi itu ada tambahan medianya yang kayak untuk menopang si akar ya, kalau untuk yang dak bucket itu. Sebenarnya sama aja sih, sama untuk aja. Untuk media-medianya, baik itu yang sistem tetes ataupun dak bucket. Kalau dak bucket identiknya menggunakan medianya itu hidroton. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk para pemula ada inisiatif lain. Nah, kita gunakan bubuk bata. Seperti kita itu. Gunakan serbuk genteng ya, gitu kan, bisa digunakan gitu. Kalau mau yang lebih wahnya ya harus pakai hidroton. Gitu. Tapi kalau untuk yang tadi untuk tetes sama vertigasi biasanya kebanyakan ya menggunainya antara kokovit sama skam. Terus membutuhkan media tanaman yang tidak larut dalam air dan juga tidak menyambut pompa serta menyumbat ya. Menyumbat pompa serta tidak mempengaruhi kandungan nutrisi misalkan hidroton tuh kan ya. Jadi untuk dak paket ini kebanyakannya menggunakan hidroton. Betul. Ada media penopang akar. Cocok untuk tanaman sayuran-sayuran buah. Seperti ya yang berumur panjang lah Kang ya. Iya, gitu, untuk dak paket tomat cabe gitu kan. Bisa digunakan gitu kan. Ini contohnya ya gitu kan. Bisa menggunakan apa tuh? Ember-ember bekas bisa kalau es gitu ya, es krim ya. Bekas es krim gitu. Betul. Bisa digunakan. Mm-hmm. Ini untuk sistem dak paket ini mudah lah gitu kan. Jadi kalau untuk kebutuhan ya skala rumahan lah ya, untuk menopang ke dapur kan. Jadi bisa beberapa ember lah gitu kan ya. Betul. Dan juga bisa beberapa sayuran. Selanjutnya? Selanjutnya kita mungkin ke masuk ke cara nyemai. Ini mulain yang patut kita perhatikan nih untuk para pemula atau yang masih belajar untuk hidroponik. Tadi kan udah diperkenalkan bahwa media-media tanamnya ada rockwool ini. Rockwool. Contohnya rockwool seperti ini gitu. Ada rockwool, ada kokopit, arang sekam. Untuk yang kita praktekkan sekarang ini adalah menggunakan rockwool ya, kan? Sebagai untuk media semainya. Rockwool kan itu bahan-bahannya bahan batuan keras yang diolah menjadi bisa seperti ini gitu seperti kan? bisa kayak busa gitu kan ya. Ini khusus untuk hidroponik gitu kan ya. Jadi untuk memulai berhidroponik ya kita harus membuat persemaian dengan atau memotong rockwool dulu ya. Potong rockwool ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Terus si rockwool itu direndam dalam air, dimasukkan dalam air ya. Jadi nanti setelah dipotong-potong dimasukkan ke dalam air, lalu disimpan di dalam nampan kan? Di dalam nampan. Nanti setelah dibasahi atau direndam dalam air, jangan terlalu basah ya. Kalau bisa di. Berarti setelah dipotong-potong itu perlu direndam dulu ya Kang ya? Jadi itu. Karena ada sebagian yang setelah dipotong asal basah langsung semai si biji gitu. Itu ada masalah nggak nanti? Kan harusnya gini, setelah dipotong dibasahi gitu ya, dibasahi atau direndam air diangkat lagi. Nanti si potongan itu disimpan dalam baki. Nah, setelah dalam baki baru kita buat apa namanya? Lubang tanam. Lubang tanam gitu kan ya. Jadi bikin lubang tanam. Nah, model perendamannya jadi jangan terlalu basah kan? Gitu. Di hanya kayak macak-macak itulah gitu. Iya. Terus setelah itu bikin lubang tanam bisa menggunakan apa tusuk gigi tuh? Tusuk gigi itu bisa atau kayak pensil itu bisa, tapi pensil jangan terlalu bisa, dalam ya. Lubang tidak perlu terlalu dalam, kedalamannya cukup ya 3 kali ukuran benihnya aja lah, disesuaikan. 3 kali ukuran benih, berarti nggak perlu dalam ya. Jangan terlalu dalam, biar nanti perkecambahannya bisa serempak, lebih baik.
Perlu diingat, jika sayuran yang mau kita tanam bentuk dewasanya melebar, cukup buat satu lubang saja dalam satu rockwool. Jadi dalam satu rockwool tadi yang dipotong-potong itu cukup satu saja, Kak. Kalau yang nanti pertumbuhannya mekar mungkin ya. Jadi kan nanti si daunnya melebar. Ya, melebar ke samping. Jadi tidak tinggi. Gitu ya. Kalau model seperti contohnya mungkin ini apa selada itu. Nah, makanya selada cukup satu ya kalau selada, karena kan ke pinggir ya sih. Daunnya. Jadi cukup satu lubang satu tanaman. Intinya satu biji lah. Satu gitu, biji satu lubang tanah. Gitu. Kalau beda lagi dengan tanaman yang ini, yang kayak kangkung, bayam gitu ya. Itu boleh ya, lebih dari satu lubang. Bisa semai gitu dari, ya. Bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, untuk tanaman dengan bentuk dewasa cenderung ramping atau vertikal seperti kangkung, ya, yang tadi bayam, seledri, dan sawi, kita bisa membuat lebih dari satu lubang dalam satu rockwool. Misalnya tuh kan tadi kita bahas ya, Kang ya. Iya, betul. Gitu. Khusus untuk benih berukuran kecil, angkat benih menggunakan ujung tusuk gigi yang dibasahi terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam lubang. Nah, itu teknik penyemaiannya. Pakai tusuk gigi yang dibasahin, kayak kita mau semai sawi itu. Nah, kalau kita pakai tangan langsung, susah. Kan bijinya kecil-kecil. Makanya jadi kita menggunakan alat seperti itu, gitu, pakai tusuk gigi atau tusuk sate pun bisa tuh. Jadi kayak gini, ini misalkan contoh tusuk gigi gitu tusuk ya. Gigi. Ini kan bijinya bisa disimpan di sini atau apalah-apalah gitu. Ini bisa dicelupin dulu ke air, ya, dibasahin. Dibasahin lalu tempelkan ke bijinya. Lalu baru masuk maksudnya dibasahin itu buat pengikat biar bisa nempel gitu kan ya. Gitu. Nah, khusus untuk benih kangkung sebaiknya bagian benih yang ada matanya menghadap ke bawah. Jadi maksudnya biar ya mulai itu radikula ke bawah, jadi langsung ke atas. Itu langsung nancep ke bawah gitu ya. Nah, setelah selesai menyemai, tutupi semaian dengan plastik hitam atau bahan lain yang tidak tembus cahaya. Betul. Dan letakkan bisa pakai koran mungkin ya? Di tempat bisa. Bisa juga. Jadi mesti gitu harus kan pakai plastik hitam Yang penting intinya sinar matahari tertutupi. Tapi jangan langsung kena sinar matahari kan. Jadi dulu kita simpan di tempat yang teduh dulu selama kalau yang biasa saya lakukan itu 24 jam. Kita simpan dulu. Nanti setelah 24 jam kita buka. Tergantung jenis sayuran benihnya juga dan tergantung kualitas benihnya juga kan. Betul Kang, betul. Karena ada kalau kualitas benihnya yang vigor atau yang bagus dalam waktu sebelum 24 jam pun ada sudah pecah. Ada yang gitu, sudah pecah ya, gitu biasanya. Betul. Lebih cepat gitu. Betul. Nah, di sini ada beberapa jenis kualitas terbaik dari merek tertentu, bahkan bisa pecah dalam waktu 18 jam saja. Makanya, jadi di sini 24 jam ya. Gitu, enggak sampai 24 jam kan. Jika benih sudah ada yang pecah, buka plastik hitam dan mulai kenalkan ke sinar matahari. Nah, jadi tadi kita kan ditutup ya Kang ya. Betul. Ditutup selama 24 jam atau sebelum 24 jam, misalkan 18 jam udah ada yang berkecambah atau udah pecah. Berarti itu mulai dikenalkan dengan sinar matahari. Baru kita kenalkan sinar maksudnya matahari. Maksudnya apa itu dikenalkan dengan sinar matahari? Biar tidak terjadinya etiolasi. Nah, betul. Itu kan kalau kita telat saja gitu kan. Itu biasanya jangkung kurus gitu ya. Jangkis namanya. Jangkis. Gitu, itu kan pernah sih kita alami. Benar. Walaupun kita biasanya para pemula kebanyakan kendalanya seperti itu dulu. Iya, jadi sibuk karena tidak disiplin. Benar. Jadi harusnya kan kalau kita punya semaian, ingat pokoknya kita harus langsung kenakan sinar matahari. Tapi intinya kalau udah pecah gitu kan ya, udah kelihatan ada bintil putih aja itu udah mulai kita kenalkan. Tapi jangan lupa kita basuhi lagi, kita semprot-semprot lagi, basahin lembab biar si rokoknya tetap lembab. Berarti kalau dikenalkan dengan sinar matahari maksudnya dikenalkan, bukan di biarkan diterik matahari maksudnya gitu kan ya. Tapi kan jangan sampai dikenalkan dengan matahari seharian gitu malah sampai tanamannya rusak. Tapi bisa aja gitu kan ya. Misalkan seharian gitu gunakan, tapi
Yang penting si rokok ininya bisa bisa dijaga kelembabannya, makanya jangan sampai. Karena pengalaman pernah juga seperti itu, Kang. Kita juga ya, karena sinar matahari yang terlalu terik, walaupun si rokok basah, tetap ada si tanamannya itu nggak kuat, nah, karena kan daun-daun muda itu hangus. Akhirnya kan kayak yang terbakar seperti itu. Ya sebaiknya kalau kalau rentan yang panasnya terlalu panas ya, itu untuk semayan ini kenalkan dulu 2-3 jam lah, baru kita ke tempat teduhkan lagi. Kalau gitu saya kan biasanya hanya sinar matahari pagi. Ya, ya memang lebih bagus. Sunda nama Hanes Moyan. Nah, dari jam 8 sampai jam 10. Ya, itu lebih bagus. Itu kita itu, pindahkan kan lagi ke tempat. Kita lanjut. Nah, jangan sampai terlambat mengenakan pada sinar matahari itu. Iya. Semprot semayan sehari 2 kali pada pagi dan sore. Terus jika perlu bisa juga mengenangi wadah semayan dengan air setinggi 0,5. Jadi kalau takut lupa misalkan Kang nih, kita kan sering harus menyemprot semayan, ya bisa kita genangi aja di batinnya kita. Agak banyak lah gitu ya. Biar atau kita mau pergian gitu ya. Kalau kitanya bisa kan mau kerja atau kemana dulu lah kita upayakan seperti itu. Betul Kang. Lanjut. Nah, ini di sini ada benih yang telat kena sinar matahari. Terjadi atau lasina terjadinya seperti ini, Kang. Mana jadi apa? Ada seperti ini. Jadi oh iya, panjang jangkis-jangkis gitu ya. Mungkin bisa di tayangkan di slide, Pak. Nah, ada enggak? Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita telat kena sinar matahari seperti ini jadinya gitu kan. Ini masih bisa di budidayakan, tapi nantinya kelihatannya kurang vigor. Tapi ya kalau untuk ya skala hobi sih, skala rumahan, lanjut saja. Bisa lanjut dibudidayakan. Tapi kalau untuk skala-skala ini nanti bisnis, kualitasnya kurang bagus gitu dengan kan pasar. Kena komplain nanti gitu kan. Selanjutnya. Selama beberapa hari biarkan semayan tumbuh di bawah cahaya sinar matahari sampai berdaun 4. Nah, gitu. Jadi cirinya bisa pindah tanam ya. Gitu. Ini udah mulai bisa kita pindahkan gitu kan. Jadi kalau udah berdaun 4 itu mulailah siapkan wadah untuk kita mulai berbudidaya sesuai dengan sistemnya. Benar gitu. Jadi nanti sistemnya terserah mau menggunakan apa gitu kan ya. Nah, ini yang siap dipindahkan tanam seperti ini. Ini daunnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Gitu kan udah berdaun 4. Di sini ini contohnya yang pakcoy. Tumbuhan seperti ini di sebelahnya itu ada ini. Ini yang idealnya selada. Berarti berdaun 4 ya, Kang. Pernah yang kalau seandainya daunnya sudah agak banyak itu ada pengaruhnya enggak? Kalau terlalu tua sih biasanya pengaruhnya nggak signifikan, cuma nantinya kepertumbuhannya kurang optimal aja kan. Optimal. Itu atau kadang-kadang rentan dengan ini pengalaman saya ya. Kalau memindahkan tanaman terlalu tua itu rentan kena hama penyakit. Jadi kadang-kadang kalau di selada itu kan saya budidayanya selada kebanyakan ya. Jadi pernah sih coba sita sayuran itu dipindahkan udah lebih ada dari 14 hari gitu kan. Itu tanaman kena virus semua, kena penyakit semua. Rentan berarti. Jadi sering-sering kena ini sama penyakit. Dia masuk ke meracik ini kan, meracik nutrisi iya kan. Ini kunci utamanya juga nih. Ini ada untuk kalau penting nih. Iya, jelas. Karena kan di sini di nutrisi ya. Mati hidupnya tanaman di sini. Baik bagusnya, baik bagusnya. Betul. Agar tanaman itu ya. Kalau tanpa di sini asupan nutrisi ini. Tanpa nutrisi juga sebenarnya bisa hidup, bisa tumbuh. Kan? Bisa tumbuh gitu kan. Tidak sesuai dengan ya, keinginan. Gitu kan. Jadi mohon maaf di sini ada namanya ya untuk jenis-jenis nutrisinya. Jadi kita disiapkan ini untuk nutrisi yang
kapasitasnya 5 mililiter kan. Mili. Jadi siapkan gelas ukur 5 mili sama mm-hmm. botol aqua bekas 5 ya. 500 ya. Botol-botol mineral ya. Botol bekas mineral. Heeh, gitu lah. Nah. Yang pertama itu masukkan nutrisi A yang ada warna hijaunya ke dalam air 300 ml. Jadi enggak langsung penuh. 500 ya. Nah, enggak langsung 500, kita masukkan dulu air 300 ml dulu. Baru masukan pekatan si nutrisinya gitu ya. Langsung diaduk-aduk gitu kan. Diaduk sampai larut, baru kita tambahkan lagi air sampai 500. Sampai 500 ml gitu kan ya. Terus yang keduanya masukkan nutrisi B-nya kan, yeah. yang warnanya putih. Mm-hmm. Semua ke dalam sama prosesnya yeah. kayak yang tadi, sama yang tadi yang A yeah, tuh okay. ya gitu. Tapi ini biasanya untuk jenis nutrisi itu banyak jenisnya kan ya Kang ya. Iya, betul. Ada yang hijau banyak sama putih, mana? Ada yang hijau sama merah, ada yang sama yang tergantung coklat gitu, tergantung ya. Si pemroduksinya katanya. Yang makainya jenis apa gitu kan sini. Nah, sudah ini masukkan masing-masing nutrisi A dan B, B ke dalam masing-masing botol dan tutup rapat, jangan sampai bocor. Simpan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari, langsung nutrisi A B mix siap untuk dipakai. Nah, kalau udah ini berarti kita udah bisa menggunakannya kan. Tinggal digunakan sesuai takaran. Nah, tadi kan tanaman sudah berdaun 4 ya, berarti siap kita pindahkan, mm-hmm. siap kita beri nutrisi gitu kan ya. Kasih makan dengan nutrisi. Gitu kan. Dan perbandingannya bisa 1:5:5, artinya tiap 1 liter air ditambah 5 mili A, 5 mili A, 5 mili B gitu kan. Jadi 10, per 1 liter gitu kan ya, 1 liter air ya. Diperkirakan perbandingannya seperti itu. Jadi 10 mililiter arsenik ya. 1 liter. Iya, dalam 1 liter gitu kan. Jadi 10 mili. 10 mili itu ada A dan iya, dan B gitu. Campuran A B ya. Diperkirakan perbandingan 1:5:5 ini akan menghasilkan 600-an ppm. Gitu ya. 600-an ppm itu untuk kebanyakannya untuk sayuran daun ya. Iya, gitu kan. Itu kalau secara apa sih penggunaannya gitu kan, ada tabelnya juga sih kan ya. Penggunaannya, tapi kalau untuk skala-skala yang udah besar biasanya kita gunakan alat-alatnya untuk TDS, kita bisa menggunakan alat pengukurnya, alat pengukurnya kepekatan kita, untuk mengukur kepekatan kebutuhan si tanaman itu kan. Nah, lanjut, jika kita ingin membuat 4 liter larutan maka perbandingan adalah 4:20. Iya, betul. Atau jadi istilahnya 4 liter air bersih 20, ditambah 20 mili A, 20 mili B. Kita sesuaikan saja. Iya, sesuaikan. Tergantung berapa si air yang kita gunakan gitu kan ya. Tinggal kalikan saja gitu kan. Ada konversinya ya. Tahap pemindahan. Ini tahap pemindahan tanaman ke sistem. Iya. Nah, tanaman siap pindah. Jadi tadi 4 tahun ya, ya 4 tahun sudah disiapkan juga bakinya, ada netpotnya, ada kain planel yang sederhana ini, ya. Baru kita bisa pindahkan, masukkan ke dalam sistem. Nah, gitu. Yang sistemnya yang di budidayakan oleh kita ya, mau NFT, mau sistem, mau NFT, DFT, mau rakit apung ya, tergantung kita. Senangnya di mana gitu kan, tergantung arahnya kemana. Kalau untuk pemula-pemula sebaiknya ya lebih baik gunakan yang sederhana saja lah gitu sistemnya ya gitu. Nanti kalau udah arahnya ke arah bisnis atau ke produksi yang ingin banyak ya kita gunakan sistem-sistem yang lebih cepat lagi gitu kan, cepat produksinya ya. Baik, sepertinya Pak ada pertanyaan nih Pak.
sudah mulai masuk ya. Boleh, jadi boleh. Sebelum materi lanjut, mungkin boleh ya. Iya, boleh. Ini dari Ibu Sutini ya. Oh, di sini izin bertanya, selain memakai rock wool, bahan apa saja yang bisa digunakan dan bagus hasilnya sebagai pengganti tersebut gitu. Enggak, barangkali Kang Hadi atau Pak Suharta bisa menjawabnya. Mungkin lebih apel ke praktisi langsung. Siap, siap. Mm-hmm. Jadi tadi selain menggunakan rock wool, ini apa ya? Rock wool. Jadi kalau untuk ininya bisa kita gunakan, ada tadi sudah dijelaskan di awal, mm-hmm. kita bisa gunakan selain rock wool itu bisa skam. Arang skam, skam bakar ya, betul. Atau kokopi gitu kan. Tapi yang sudah sterilisasi. Jadi lupa. Harus bebas dari bakteri juga gitu kan ya. Sudah karena untuk itu kan apa sih dibakar dulu kan arang, jadi arang, arang iya. skam ya gitu. Untuk kokopit itu bisa dicuci dulu kan, dibersihkan dulu, dikeringkan baru bisa kita gunakan gitu kan. Mungkin itu Pak, selain tadi buat Ibu Sutini ya pertanyaannya, selain rock wall apa lagi yang bisa digunakan untuk media tanamnya itu bisa kokopit ataupun arang sekam itu bisa. Hidroton juga tadi bisa. Hidroton kan itu mah hanya sebagai penyangga. Penyangga ya. Penyangga. Itu penyangga tanaman-tanaman sayuran. Ada lagi Pak? Pertanyaan dari Ibu Nur. Dari ini ya. Dari Dinas Pertanian Cirebon. Nah, izin bertanya, selang berapa hari kita mengecek nutrisi apemik yang ada di perangkat hidroponik serta pada konsentrasi berapa PPM untuk selada, pakcoy, sawi, bayam, serta kangkung. Terima kasih. Ini Kang Adi pertanyaannya. Sebenarnya ada tabelnya ya. Cara mengeceknya, ya. Selang berapa hari. Gitu, selang berapa hari gitu ya. Nah, kalau untuk mengecek, ya kalau sanggup tiap hari sih, itu lebih bagus gitu kan. Karena lebih lingkungan juga berpengaruh ya Kang Adi ya. Gitu kalau kan. Lingkungan suhunya agak, temperaturnya agak tinggi gitu, panas, itu memang kita seharusnya biasanya kan berubah-ubah gitu kan. Berubah-ubah. Antara PPM, pH-nya gitu kan bisa berubah-ubah. Gitu. Tapi biasanya ada jeda, kadang seminggu sekali atau per dua hari gitu kan, per dua hari sekali kita kita cek gitu kondisi kan. Optimumnya paling ya kita 2-3 hari gitu, 2-3 hari baru kita cek lagi gitu kan ya. Itu untuk selang pengecekan dari nutrisi ataupun ya, nanti pH-nya malah rendah atau tinggi atau turun gitu, ya, itu bisa kita cek termasuk juga itunya Pak PPM-nya gitu ya. Karena pengalaman nih Kang Adi, saya juga waktu di salah satu yang kita cobakan gitu ya. Temperatur itu tinggi Pak, di luar itu. Terus selain itu juga si tanaman itu kelihatan agak kuning, karena setelah dicek itu ternyata memang si nutrisinya berubah. pH juga berubah, PPM juga berubah, dan cepat sekali. Karena temperatur apalagi di bawahnya itu adalah aspal langsung. Gitu. Panas kan? Panas. Gitu kan, ya. Gitu. Ya, jadi cepat biasanya itu nanti ke pH yang cenderung pasti naik gitu kan. Makanya rekomendasi kita kalaupun ada box untuk nutrisi, kalau bisa dibenam, dikubur gitu kan. Ya, kondisinya betul. Menjadi suhunya itu konstan gitu ya, enggak terlalu dengan temperatur dari luar gitu ya. Soalnya kan kalau daerah-daerah yang panas gitu kan ya, itu biasanya pH-nya tinggi gitu kan. Ya. Jadi untuk mensiasatinya atau membuat treatmentnya, jadi bisa misalkan dengan sistem yang udah lebih besar gitu ya, biasanya pada ditanam gitu kan. Jadi apalagi kalau untuk yang sistem biasa mah ya kita harus bisa sering ngecek gitu kan. Gitu. Lanjut Pak, barangkali ada lagi pertanyaan. Lanjut. Dari BPP Gesik ini, Gesik Cirebon, apakah ada dampak mengkonsumsi sayur hidroponik dalam jangka panjang? Karena yang saya tahu sayur hidroponik dari awal sampai panen full bahan kimia. Nih Kang Adi, praktisi hidroponik, aman ini gak sih sebenarnya tanaman sayuran dari hidroponik itu? Ke materi. Sebenarnya sih aman-aman saja, gitu ya. Selama saya yang saya rasakan gitu kan. Sudah 5 tahun ini mengkonsumsi sayuran hidroponik
nggak ada masalah gitu kan. Iya. Ada masalah. Karena ya bukan, kan logikanya gini lah. Iya. Yang kita makan itu kan bukan zat kimianya loh, gitu kan. Jadi kita kan itu udah terurai gitu kan ya, udah iya. Terurai. Jadi menurut saya sih aman-aman saja, nggak bakal ada dampak seperti apa gitu kan. Ya mungkin untuk menjawab pertanyaan yang dari BP Gesik ini perlu juga pengkajian yang ada ya. Kita tidak boleh dicek tidak lah, juga harus juga apa ya menangkis. Kalau penasaran. Nah, barangkali memang butuh lah. Kita nanti ajukan karena di tiap kabupaten juga ada yang namanya Dinas Ketahanan Pangan. Di sini betul. Ada dalam artian pengecekan keamanan pangannya. Mungkin kita bisa kerjasama dalam hal ini sebagai insan pertanian, penyuluh bisa mengajukan. Mungkin ya kita juga untuk ada uji. Nah, kalau konsumsi dari tanaman sayuran hidroponik ini ada efek residunya enggak terhadap tubuh kita yang berakibat fatal gitu ya. Mungkin ini perlu di menjadi atensi ke depannya mungkin ya. Ya. Kita coba untuk bisa ada pengkajian ke depannya melalui dinas-dinas terkait gitu. Betul, betul. Selanjutnya mungkin materi masih yang dilanjut aja. Mungkin. Nah, ini masih proses pindah tanam ya. Jadi tanaman dimasukkan ke dalam kain atau menggunakan kain planel nih Kang ya. Iya. Belah dulu tengahnya sebagai dan, sumbu ya. Jadi untuk kalau menggunakan sistemik kan itu airnya di bawah netpotnya gitu kan. Jadi nanti si airnya naik ke atas bisa diserap oleh akar tanaman gitu. Letakkan tanaman yang sudah ada sumbunya pada netpot. Contohnya seperti ini kan. Ini bisa digunakan gitu kan, masukkan netpot ke dalam lubang pada tutup bak dan pastikan sumbu menyentuh genangan nutrisinya. Jadi si netpotnya atau si kain planelnya itu harus bisa menyentuh si nutrisinya kan ya. Betul tuh. Tanaman yang sudah dipindah, tanaman pada modul weak system. Ini contohnya seperti ini. Ini yang sudah dipindah kan. Iya. Sudah dipindah. Ini weak system yang sederhana lah gitu kan ya. Weak system ini. Nah. Kalau udah dipindah ini berarti tinggal kita mengontrol tadi. Mengontrol nutrisi. Airnya, mengontrol nutrisinya, mengontrol pH-nya dan juga pengamatan hama penyakitnya. Hama penyakitnya tetap kita kontrol, harus kontrol gitu kan ya. Jadi udah gini ya lebih nah hidroponik mah lebih asiknya seperti ini gitu kan. Iya, kalau udah tanam ya tinggal ngontrol aja gitu kan perkembangannya seperti apa. Ini rakit apung ya. Ini contoh pakai gunakan rakit apung. Rakit apung. Jadi usahakan si nutrisi itu tetap stabil, pH tetap stabil, insyaallah tanaman pasti akan optimal gitu hasilnya kan. Ini pengalaman Kang Adi kan udah 5 tahun nih di hidroponik gitu ya. Saya tahu dari mulai pakai bambu ya gitu ya. dengan pakai bambu karena belum kebeli pralon atau gimana nggak ngerti juga masih pakai bambu gitu dengan sumber daya alam seadanya tapi sampai sekarang ya bisa bertahan gitu apakah dalam perjalanannya itu memang menguntungkan gitu hidroponik ini Kang Adi karena kan banyak bertanya-tanya nih dalam hal hidroponik saya juga pernah mencoba kalau skala kecil di rumah kan itu hanya hobi ya gitu ya, hanya betul. Untuk pemanis ruangan, pemanis halaman gitu. Tapi Kang Adi kan udah skala bisnis nih. Barangkali sekarang sudah bermitra dengan mana saja gitu. Ya kalau bicara untung ruginya, kan saya udah 5 tahun ya Kang bergelut di dalam budidaya hidroponik gitu kan. Kalau bicara untung ruginya, ya kalau tidak untung kan pasti saya udah berhenti dari itu. Tapi karena ya kalau itu menguntungkan lah gitu kan, menguntungkan. Ada lebihnya gitu kan. Bukan karena hobi, seneng. Hobinya awalnya kan. Di sini kan jadi sebagai apa ya? Sampingan usaha gitu. Ya, dikembangkan gitu kan ya. Dikembangkan kan. Berawalnya dari hobi, seneng bertani gitu kan ya. Makanya berproses ya, sampai kita ke arah yang misalnya ada tujuan yang pengen dicapai kan. Itu targetan kita kan karena memanfaatkan lahan depan rumah, belakang rumah gitu kan. Targetan saya itu kan
Ya, terus yang belum saya lihat kalau kondisi di daerah Kang Adi itu kan optimum ya, daerah Talaga. Suhunya suhunya juga sejuk gitu ya. Nah, ini kan ada perbedaannya antara dataran tinggi dengan dataran rendah gitu ya. Nah, untuk dataran rendah juga saya banyak menjumpai teman-teman juga ya, di antaranya yang memang sampai sekarang bertahan, ada yang juga yang memang mulai apa ya? Mikir-mikir lagi gitu ya sekarang itu. Ya makanya kita harus gimana ya, kalau berbicara hidroponik itu kan bukan hanya sekedar budidaya gitu kan ya. Budidaya yang apa sih kegiatannya? Menyemai, nanam, panen gitu kan. Tapi ada proses yang perlu kita pelajari, kita pokoknya jangan sampai kita tuh putus di tengah jalan gitu kan. Maka sesuaikan hati kita. Mau kemana sih arahnya gitu. Iya. Kalau mau terjun ke hidroponik, nah, mau kemana sih arahnya? Arahnya gitu kan. Kang Adi udah bisnis. Nah, ini tadi saya nanya mitra Kang Adi itu siapa saja? Karena kan setelah produksi pasti kan ada pangsa pasarnya gitu. Kalau maksud mitra berarti kan plasmanya mungkin ya. Gitu. Kalau ke arah mitra sih baru sedikit sebenarnya kan, baru 5 mitra gitu kan, untuk menopang kebutuhan sayuran yang kebutuhan pasar sendiri gitu kan. Dan kebetulan kalau saya sih target pasarnya nggak yang terlalu jauh dulu nggak, yang dekat saja dulu gitu, hanya pasar becek kalau maksudnya gitu, pasar konvensional ya, pasar konvensional, terus rumah makan gitu kan yang kita kejar di sana gitu. Kalau pasar lokal ini akan muncul pertanyaan mungkin dari beberapa pemirsa akan saya wakili juga ya, berkaitan dengan selisih harga Kang, karena kalau seandainya ini kita pelaku hidroponik ya, kalau menggunakan harga yang sesuai dengan yang biasa gitu mungkin nggak masuk gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari dari Ibu Cici Apriliani. Iya. Izin bertanya, setahu saya harga sayur hidroponik lebih mahal. Masuk nih pertanyaannya saya yang tadi. Lebih mahal dari sayur konvensional, apakah sampai saat ini ada kendala dalam pemasarannya dan bagaimana strategi dalam pemasaran? Ini persis mewakili Ibu Cici saya ngomong tadi. Betul. Nah, jadi memang banyak tantangannya ya, Kang ya. Iya. Untuk kan sayuran hidroponik itu identiknya dengan harga-harga yang mahal, tinggi, mahal gitu kan. Lex eksklusif gitu gitu. Tapi ada standar pasarnya. Ada. Nanti ketemu juga di sana gitu kan. Disesuaikan dengan biaya produksi yang kita keluarkan, makanya berapa gitu kan. Nanti ketemulah. Tapi memang butuh ekstra lah. Kalau kita masuk ke pasar-pasar konvensional itu butuh pengenalan atau perlu kesabaran yang ya juga gitu kan. Supaya bisa meyakinkan si konsumen itu mau menggunakan sayuran kita. Iya. Dari kualitas itu kan, ketahanan itu kita berikan sosialisasi saja. Ini mungkin yang jadi pertanyaan beberapa yang mau mencoba hidroponik itu dari sana, selisih harga antar konvensional dengan harga hidroponik yang kalaupun produksi hidroponik ini masuk enggak ke pasar gitu, karena selisihnya biaya yang begitu menurut saya di hidroponik yang kita alami gitu ya, emang agak lumayan gitu ya. Iya, lebih tinggi gitu kan ya. Tapi ya kan dengan perkembangan gitu kan ya, banyak peminat sayuran-sayuran gitu kan, sayuran-sayuran apalagi sayuran segar gitu kan. Karena sayuran hidroponik itu identiknya pasarnya kan supermarket ya kan ya. Jadi bisa lebih mahal lagi gitu kan. Nah, kenapa enggak kita maksudnya masuk ke ranah menengah ke bawah lah gitu kan. Iya. Jadi orang yang tadinya tidak biasa memakan sayuran yang aneh-aneh biasanya di hidroponik gitu. Iya. Sekarang udah mulai betul. Gitu kan. Jadi dengan harga ya kita sesuaikan lah gitu kan. Yang penting jangan sampai sama dengan harga konvensional gitu kan. Tapi kita udah mulai beda gitu kan, antara konvensional sama yang hidroponik gitu. Udah jauh beda kan. Ya sebenarnya kan ini ajang promosi juga buat Kang Adi ya. Ya. Karena
saya sering melihat di status Kang Adi bahwa kadang-kadang di mana yang ada kangkung segar, saya butuh sekian. Gitu. Berarti kan ada permintaan yang tidak terpenuhi yeah. oleh produksi sendiri, barangkali betul. Seperti itu ya. Barangkali di sini ada yang lagi menyaksikan kita juga bisa menjadi mitra dalam jaring bisnis gitu ya. Betul, betul. Bisa juga. Kalau minat sih. Kalau minat ya. Memang kebutuhan makin kesini, kebutuhan sayuran itu makin, khususnya yang saya alami itu ya kayaknya, itu semakin banyak gitu kan. Dari mulai kita kebutuhannya hanya beberapa kilo gitu kan ya. Mm-hmm. Tapi kesini udah cakupannya puluhan kilo gitu. Itu pun satu hari per dua hari gitu kan permintaannya. Nggak per satu musim gitu kan. Misalkan satu bulan sekian kilo. Ini mah hitungannya per dua hari 20 kilo misalkan gitu ya. Permintaannya sudah seperti itu kan. Berarti produksi harus kontinu ya. Ya. Harus jadi ada penjadwalan. Kalau di hidroponik, satu bak ini harus tanggal sekian nyemai, panen tanggal harus ada pola lah. Ada pola, tanam yang baik. Misalkan kebutuhannya kan tiap hari, tiap minggu gitu kan. Nanti jadi di sini harus bisa ngatur. Makanya ada peluang berarti ini untuk membuat jejaring dengan yang pelaku-pelaku hidroponik yang lain. Kalau di sendiri oleh Kang Adi mungkin kerepotan juga, kewalahan. Pertama ya, dengan lahan juga kan. Enggak mungkin lahan satu satuan luas itu memproduksi bisa kontinu dengan permintaan dua hari sekali ada gitu. Iya, betul. Jadi ini buat butuh para sih sebenarnya para hidroponiker gitu ya, mungkin ini bisa menjadi peluang bisnis. Peluangnya juga, masih besar lah ya, untuk bisa untuk bermitra dengan menjadi komunitas gitu ya. Iya. Gitu. Lanjut ke mungkin ini? Ke materi ya karena materi? Belum selesai. Ini hanya untuk display-display aja ya. Ini contoh-contoh aja sayuran-sayuran hidroponik ini. Nah, bisa ditata rapi. Bisa menarik sekali hiasan ya. Juga gitu. Ini dari segi estetikanya kita nyaman. Hanya dapat gitu kan ya. Gitu ya. View-nya dapat. Edukasinya juga ada. Betul. Ini. Nah, pekarangan sempit kan itu bisa gitu kan kita gunakan untuk berhidroponik gitu kan ya. Asal kita bisa menatanya gitu kan. Ini buat penghobi-penghobi hidroponik atau sayuran-sayuran segar bisa kita manfaatkan seperti ini gitu. Hiasan. Hidroponik itu mudah dan menyenangkan. Ini Kang bayam ya Kang. Kangkung, bayam juga banyak jenisnya Kang gitu kan. Terus selada juga ini jenis selada. Nah, tempat sempit ini bisa digunakan kan? Iya, betul. Bisa menggunakan apa tuh? Kalau bahasa ininya baskom apa? Kalau di sini apa sih? Di sini apa ya? Baki gitu ya. Baki, itu untuk tanaman kangkung itu bisa digunakan gitu kan. Lanjut. Nah, ini contoh kan yang tadi akan baskom ya, sebutin. Betul. Nah, ini bawang merah cukup menarik bawang juga merah, ibu-ibu barangkali di rumah untuk budaya bawang merah. Ini seperti sistemnya wick ya? Kita gunakan sistemnya wick. Sistem wick yang sederhana ibu-ibu. Bisa, kan. Nah, ini yang saya ingat nih dari Kang Adi ini. Pertama kali saya kunjungi pakai bambu, masih menggunakan bambu, menggunakan apa jerigen gitu ya ini. Pertama kali belajar. Ya, betul. Jadi mengawali hidroponik ini seperti ini. Modalnya seperti ini. Betul, kita kayak dulu mah kayak pemulung dulu kan. Ngalamin ya. Ngumpul-ngumpulin barang-barang bekas gitu kan ya. Jadi apa saja yang bisa mungkin digunakan. Catatan bagi para pemula ibu-ibu yang minat hidroponik sistem wick ini, kenapa itu warna-warni dicat gitu, apakah ada tujuannya? Perlu dijelaskan juga Kang Adi. Jadi kenapa dibikin warna-warni seperti ini, intinya biar sinar cahaya matahari tidak masuk menembus langsung gitu kan. Kalau transparan itu timbulnya nanti apa kayak lumut gitu ya. Lumutnya lebih cepat berkembang gitu kan. Kalau tanpa dicat jadi gitu. Masalah ya nyumbatnya. Gitu. Nantinya kualitas ini rentan, juga penyakit kan gitu. Menjadi inang nantinya. Macam-macam nih. Bermacam-macam sayuran bisa kita tanam untuk kebutuhan keluarga. Jadi banyak kan sayuran-sayuran bisa di
Mungkin yang lainnya bisa ditampilkan lagi, Kang Adi. Dibudidayakan gitu. Kayak pasar sayurannya masih terbuka lebar. Iya. Menurut saya masih banyak lah, apalagi untuk wilayah-wilayah Cirebon nih, Kang. Iya. Itu memang sekarang persaingannya lumayan juga gitu kan ya. Saya jangan juga dianggap saingan dong kalau gitu mah gitu kan. Tantangan. Tantangannya. Karena sesama hidroponikal gitu harus tetap guyub. Jadi bersaing dengan sehat. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau bagi para pemula yang pengen memulai hidroponik, ya yakinkan dulu lah hati kita mau nggak nih. Iya. Harus siap dengan segala resikonya ya kan, tantangannya seperti ini. Ini peluang-peluangnya masih terbuka lebar. Kebutuhan wilayah Cirebon itu masih banyak kan. Itu masih banyak lah. Kalau nggak supermarket masih banyak kok kuliner-kuliner yang kemudian saya apalagi gitu sekarang kan, dengan adanya program dari pemerintah kita wajib menyampaikan juga ya dalam kesempatan baik ini berkenaan dengan petani milenial nih, bagi yang muda-muda usianya kisaran 19 sampai 39 ini iya, kategori pemuda apa petani milenial. Salah satunya ini yang bertani itu tidak mesti kotor-kotoran. Dengan cara budidaya hidroponik ini bersih, lingkungan sehat, ini sangat terus ya hasilnya ya memang menguntungkan gitu loh. Karena banyak juga yang kalau sudah terjun di hidroponik petani milenial yang sudah berhasil nih, Kang. Ya. Malahan itu ada program khusus, perhatian khusus dari pemerintah berkenaan dengan petani milenial gitu. Nah, bagi adik-adik yang punya kesempatan gitu ya, kisaran 19 sampai 39 gitu ya. Ini bisa memanfaatkan program perhatian dari pemerintah yaitu petani milenial. Betul kan, Ngadi ya? Betul, betul. Nah, karena apalagi Jawa Barat juga punya program khusus petani milenial nih. Betul. Pak gubernurnya ada pembukaan lahannya. Iya. Lanjut mungkin masih? Ini masih ya dikit lagi, cuma contoh-contohnya adalah kegiatan-kegiatannya. Mungkin bisa kita untuk materi sih udah cukup lah. Iya. Gitu kan. Nih, bisa pekarangan sama Kang Suwarta. Apalagi kalau di kota-kota kan urban farming hampir semua sekarang ininya polanya dengan hidroponik ya. Iya, betul. Hidroponik itu enggak identik dengan harus pakai peralon, pakai guli. Ya, dengan seperti tadi gitu ya, kemasan-kemasan air mineral yang bekas dengan ditata rapi di sepanjang lorong itu ditempel di dinding-dinding itu kan menjadi hal yang memang selain dari segi estetika kita dapat, dari penghasilan juga ada. Iya gitu. Betul. Kan. Ini urban farming sudah mulai melihat. Terus juga di jangan lupa kita di Dinas Pertanian juga ada kelompok wanita tani ini. Mungkin ibu-ibu kelompok wanita tani ini jangan berpikir yang mahal-mahal dulu, karena hidroponik itu ada yang mudah dan sederhana. Seperti tadi lah. Ya, semi modifikasi seperti tadi yang wake gitu ya, sistem wake bahwa hanya dengan direndam rendaman dengan pakai sumbu lah intinya, dan bisa menggunakan berbagai macam kemasan bekas ya tadi, bekas sosis toples terus juga jerigen atau memang yang mampu ya kita beli talang ya ataupun peralon kalau ada modalnya sih. Kalau ada modalnya ini bisa menjadi tren ke depan, karena nah ini salah satu ini kale ya kalau salahnya ini. Ini tuh siomak. Oh, siomak. Selada ini masih selada. Pemiliknya ya. Nah, itu ibu-ibu KWT barangkali dimanapun Anda berada, ini ada peluang nih. Jadi tidak mesti harus kotor-kotoran dengan menggunakan media pot yang harus menggunakan tanah ya gitu. Iya. Ini bisa dengan media nutrisi yaitu dengan hidroponik gitu ya. Mungkin itu. Ya, ada ya selain itu Pak Adi, saya ingin menggali tentang keberadaan Kang Adi ini. Boleh. Dari mulai ya tadi kan sudah disampaikan selama 5 tahun bergelut di hidroponik. Saya juga tahu Kang Adi sering diundang kemana kemini lah gitu ya, mewakili diminta testimoninya lah mungkin ya. Ya testimoninya lah gitu lah, berkenaan memberikan motivasi kepada petani-petani yang lain. Dalam hal ini intansi mana saja yang sudah menggunakan jasa dari Kang Adi itu, bukan
berarti promosi enggak ini Mas. Cuman barangkali ke depannya kan ini bisa membuat jejaring bisnis ya dari hidroponik ini gitu. Kalau untuk instansi sih ya sudah jelas dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan juga kerjasamanya ada gitu kan ya, untuk mengembangkan apalagi dengan program-programnya yang istilahnya ada ke arah pemanfaatan pekarangan P2L-nya sekarang gitu, ya yang sekarang booming kan itu ada program P2L-nya kan ya itu lagi dibumingkan terus dengan Dinas Ketahanan Pangan Majalengka juga saya sering berkomunikasi bagaimana dengan UNMA mungkin ya dengan Universitas Majalengka juga sering kita kerjasama gitu, mahasiswa magang untuk penelitian juga bisa gitu kan untuk di sawah hidroponik lagi atau siapa tahu kedepannya mau Indosemen gitu kerjasama dengan yang Adi. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa diajak kerjasama. amin. ada lagi apa mungkin kita ke ini aja ke kalau ada yang bertanya lagi gitu kan. Ada pertanyaan tidak? Kalau materi sih sudah sampaikan semua. Kalau ada yang penasaran. Kalau belum ada yang bertanya lagi berkenaan dengan hidroponik. Yeah. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya potong dulu ya Pak ya. Yeah. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik yang masih stand up ya, masih hadir di sini, barangkali ada yang mau ditanya, silakan mau langsung boleh, tinggal audio sama videonya di aktifkan ya, mangga silakan. Barangkali dari narasumber, barangkali ini ada sedikit hadiah kuis ya, barangkali door gitu, press. Silakan. Ada kuis tuh. Door press lah, mangga barangkali. Pembicaraan mau kasih soal gitu, nanti tinggal silakan dijawab langsung aja mungkin untuk audiennya ya. Itu saja, mangga barangkali mau ngasih soal silakan nanti audiens. Dari Kang Adi dulu, kesempatan buat praktis. Nih, ada sedikit door press ya Pak ya? Jadi, tapi harus dijawab dulu nih pertanyaannya. Simpel sajalah pertanyaannya. Ada berapa sistem yang digunakan untuk berhidroponik? Itu saja. Yang tadi dipaparkan. Gitu kan. Yang tadi saya sebutkan. Ada berapa sistem yang digunakan dalam berhidroponik? Yuk, mangga yang bisa jawab. Ada surprise dari PT Indosemen. Dari Indosemen. Ayo, buruan. Ada yang mau menjawab? Rekan-rekan, sahabat tani, Hidropedia. Ada nggak tuh, kan? Belum muncul kali. Lupa lagi apa ya? Diulangi lagi pertanyaannya. Ada berapa sistem yang digunakan dalam hidroponik? Yang tadi dipaparkan. Ayo, ditunggu. Ada Ibu Aini tuh ya, mulai masuk. Silakan Ibu Aini diaktifkan audionya. Ibu Aini, ayo. Ibu Aini. Ibu Aini. Halo, Ibu Aini. Udah masuk kah? Ayo sambil menunggu yang lain, Ibu Aini sepertinya mungkin gangguan sinyal kali ya. Suaranya belum masuk Ibu Aini. Hilang lagi nih. Ayo yang bisa jawab. Bisa langsung masuk ke audio aja ya Pak ya? Ya boleh kalau nggak mau dibuka videonya ya. Ibu ini udah masuk? Ada 6 Pak.
Mana? Ibu Aini? Iya. Halo. Halo. Ya, Ibu Aini. Ada 6. Ya, boleh disebutkan? Sebutkan, Bu. Boleh, Bu, bebas saja. Apa saja sistemnya? Rakit apung. Wix system. Ya. Trip system. Apa, Bu? Bisa diulangi? Trip system. NFT. Ya. Ya, satu lagi, Bu. Paket. Terus? Aeroponik. Betul, betul. Jadi tanya betul 6 ya. 6 sistem. Betul lah, Bu Aini. Nanti sistemnya gimana? Hadiahnya, Pak? Dikirim apa gimana nih? Halo, Bu Aini. Ya, nanti Bu Aini nanti tinggal di chat aja ya alamatnya atau tinggalkan nomor kontaknya biar nanti panitia yang akan menghubungi Ibu. Terima kasih. Nanti Bu Aini tampilkan itu aja nomor HP kali ya. Bisa nomor HP atau alamatnya. Nanti hadiahnya langsung dihubungi sama panitia. Iya. Terus apa lagi? Ayo. Ada lagi kalau siapa yang mau bertanya tentang hidroponik bisa langsung saja. Ada session tanya jawab dari BPP Cikijing barangkali. Saya lihat ada BPP Cikijing. Tuh. Siapa tahu mau bertanya. Tuh kan. Sembunyi terus BPP Cikijing. Barangkali lanjut lagi, Pak. Dengan barangkali masih ada soal yang bisa disampaikan untuk ya. Para pemirsa nih, Mangga, barangkali sedang ditunggu kali. Baik, dari Kang Adi mungkin berkenaan dengan yang hama penyakitnya nih belum diulas ya Kang Adi ya? Iya. Berkenaan dengan selama ini budidaya dengan sistem hidroponik nih, yang paling banyak. Menyerang hama penyakit gitu nah, apa aja gitu ya. Betul betul. Tadi lupa kita bahas ya Kang ya. Jadi untuk hama penyakitnya kalau di hidroponik sih sebenarnya banyak sih enggak ya Kang ya. Apalagi dengan jenis-jenis sayuran tertentu sih gitu kan. Untuk jenis selada itu hampir bisa dikatakan tidak ada gitu kan. Tapi awal-awal sebelalang ada ya. gitu bisa musiman atau gimana musiman, ya musiman iya. Ya datangnya kadang-kadang ini kalau lagi musim pancaroba ke dari musim hujan ke musim kemarau kan iya. Biasanya memang jenis-jenis ulat yang banyak kan hamanya ulat, ya. Hamanya itu pun selada pun kena gitu kan nah kalau selada biasanya bukan hanya hama gitu kan tapi penyakit juga ada gitu kan. Busuk biasanya akal, busuk batang ngalamin ya, itu pernah ngalamin lumayan lah rada-rada kalau di selada sih harus lebih intens gitu kan ya. Beda dengan jenis pak choy kalau pak choy itu kebanyakannya hama misalnya kayak kutu tuh yang hijau-hijau di bawahnya tuh kan ya gitu selain ulat gitu kan kebanyakannya itu gitu kan. Terus kalau kangkung sih jarang-jarang juga lah. Tapi ada jenis-jenis baru kan yang saya pernah alami udah 2 kali periode tanam nih gitu kan. Jadi nggak tahu namanya jenis hamanya apa gitu kan. Dan juga baru lihat gitu kan. Si itunya apa jenisnya kecil gitu kan. Tapi itu satu malam itu si kangkung bisa habis bolong-bolong semua. Gitu kan. Satu malam. Satu malam bolong-bolong semua. Cepat gitu perkembangannya. Dari hama itu ya. Hama gitu kan. Jadi terbang gitu hamanya. Tapi menyerangnya setiap tiap malam gitu. Si daunnya bolong hitam gitu kan. Jadi angus nanti baru layu gitu kan. Upaya pencegahannya apa kan? Paling pengendalian di awalnya aja sih kan. Untuk pakai jaring. Bisa itu pakai jaring atau nanti bisa menggunakan
kita biasanya bikin pes lab sendiri kang, pes nabati gitu kan, buat pengendaliannya atau pencegahannya biar si hama itu tidak datang lagi gitu kan, sifatnya repelan lah. Gitu kan, kalau sudah datang baru kita gunakan biasanya nggak mempan juga gitu kan. Cuma menghalau biar nggak seneng datang gitu ya. Ya, untuk mencegah tidak datangnya ya kita gunakan itulah pestisida untuk di awal gitu kan, atau bisa gunain perangkap kayak apa yang itu teh, penggunaan perangkap tuh kan mungkin lem kayak itu lem yang kuning tuh di ATP gitu. Lah ada sip trap piper itu kan. Terus paling hama penyakitnya seperti itu kan. Jadi paling dominan yang tadi berarti ya. Paling dominan. Kalau di jenis-jenis sawi-sawian memang yang daun lah ya itu. Kita harus ekstra lah untuk pencegahan pengendaliannya gitu kan. Beda dengan yang jenis lada-seladanya itu bisa dikatakan jarang terkena hama gitu kan. Itu masalah hama penyakitnya dan pengendalian. Masalah pemasaran kang tadi belum diulas itu kan. Tadi ada yang ke pasar tradisional ya? Iya. Nah, itu kan ada grade-gradenya mungkin ya. Karena kemarin juga sempat bilang ke saya bahwa kita udah ada pengiriman ke Cirebon. Ini kata-kata Cirebon itu kemana nih? Gitu. Kalau udah dengar Cirebon berarti barangkali ke supermarket atau gimana? Gitu. Kalau ke Cirebon sih memang banyaknya kita kirim ke supermarket. Gitu. Ya. Supermarket yang sudah terkenal di Cirebon kan banyak ya. itu kebutuhannya lumayan juga gitu, makanya dari saingnya itu lebih, kalau kitanya nggak bisa continue ya itu kan banyak lagi yang hidroponik Cirebon yang pengen masuk juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau untuk skala pasar tradisionalnya mungkin hanya wilayah-wilayah sekitar saja gitu kan, pasar Talaga itu pun belum kita penuhi semuanya gitu, kadang-kadang masih kurang lah gitu. Apalagi kalau kita drop ke sini ya kita harus banyakin lagi kebunnya. Iya. Kita harus ditambah lagi lah gitu. Kalaupun nggak tambah ya bermitra dengan yang pemula. Gitu. Kalau ada kesempatan kan tadi saya bilang bahwa kalaupun ada yang minat di hidroponik nanti bisa kerjasama. Dalam artian nanti masalah pasar sudah siap nih. Menjembatannya apa? Menjembatani gitu ya. Menjembatani. Nah, untuk pasarnya gitu. Ya, mau bersabarnya saja gitu kan, karena untuk pemasaran hidroponik nggak ujung-ujung kita harus dapat pasar gitu kan. Ya butuh proses, butuh tantangannya. Kalau menurut saya sih harus ada gitu. Apa ya korelasinya juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat juga, karena hidroponik termasuk kepada sayuran sehat ya, sebagian bilang gitu ya. Karena justru di kota-kota besar ini menjadi tren ya. Pola bahwa hidroponik itu sayuran yang dimanfaatkan sekarang itu lebih disukai gitu ya. Betul. Itu daripada yang dengan penggunaan yang konvensional seperti penggunaan pupuk kimia dan insektisida. Kan kalau di kita kebanyakan konsumsi sayuran tuh kan kelihatannya mulus itu berarti bagus, padahal kan belum tentu itu kan ya, belum tentu. Kalau orang-orang luar kan memilihnya justru yang pada bolong-bolong gitu kan, itu kan berarti ada residu ya, lebih aman dari residu gitu kan. Jadi banyakannya memilihnya yang kayak rusak gitu kan, kayak rusak tapi kualitasnya sebenarnya lebih baik. Berarti tapi di Kang ada juga dalam pengendalian sangat menghindari penggunaan pestisida kimia mungkin. Nah, untuk selama ini ya kita jarang gunakan pestisida sebetulnya yang istilahnya kimia gitu ya kang ya. Kita gunakannya yang pakai ya buat sendiri lah gitu. Ya. Jadi jarang-jarang digunakan sebenarnya mah gitu kan. Hanya karena datangnya hama penyakitnya waktu-waktu tertentu gitu kan. Jadi kita siapkan saja mungkin. Ngomong-ngomong sekarang udah produksi berapa titik? Malu nih kalau kita berapa lubang tanam nih sekarang? Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah 4.000 titik lubang tanam kan? 4.000 titik lubang tanam. Baru sedikit lah itu kan. Kalau dibilang sedikit ya lebih
banyak juga gitu ya, enggak juga gitu ya. Dibandingkan dengan para pakar lain lah, itu kan targetan saya sih 10.000 lubang tanam pengen. Amin. Terpenuhi, mudah-mudahan tercapai. Tahun sekarang terpenuhi ya, pengen. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik, bagi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, barangkali yang mau ditanyakan kembali, kami persilahkan karena masih ada waktu. Masih banyak kah waktunya? Masih banyak. Ini ada satu tambahan lagi kuis ya, soalnya mungkin mudah. Barangkali nanti tim pembicara yang mengesahkan betul atau tidak jawabannya, ini ada soal satu. Tolong disimak, pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih arti hidroponik? Silakan para untuk peserta. Ayo para hidroponiker. Itu ada pertanyaan, pertanyaannya itu apa sih itu hidroponik artinya, pengertiannya? Ada yang melambai, Ibu Ripa tuh. Ibu Ripa, Mak Ripa. Silakan Ibu Ripa. Hari tunggu. Ya, halo. Sudah masuk. Ya, silakan Ibu Ripa. Sudah masuk suaranya. Silakan jawaban. Halo, halo. Ya, halo. Iya, apa jawabannya, Bu? Budidaya tanaman dengan air sebagai medianya dengan menekan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Bisa diulangi? Budidaya tanaman dengan air sebagai medianya dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Bagaimana? Agak masuk sih. Masuk juga ya. Kalau yang hidro sama ponos itu kan dari arti dari kata ya, pasal kalau pengertiannya bisa juga masuk. Itu Pak Panitia mungkin ini bisa disahkan juga sih masuk. Siap. Ibu Ripa nanti mungkin bisa hubungi Panitia. Iya. Hadiahnya apa ini ada barangkali biar sponsor UMKM nih hadiahnya. Masih banyak waktu apabila ada yang mau bertanya. Masih bisa dibuka untuk pertanyaannya. Ayo, barangkali dari hidroponiker mau ada yang ditanyakan, mumpung ada praktisi ya, pakar praktisi hidroponik ini. Masih belum ada pertanyaan yang masuk, Mangga ditunggu. Ayo hidroponiker, apa nungguin kuis nih? Nungguin kuis kali Pak. Kalau nungguin kuis, sepertinya Mangga barangkali dari pembicara mau ngasih soal. Oh ini ada pertanyaan nih dari BPP Gegesik. Sistem apa yang bagus untuk hidroponik pemula dan bagusnya pakai media apa? Mangga dijawab. Sistem apa ya? Yang paling sederhana ya mungkin wick itu. Yang paling sederhana untuk pemula ya. Bisa menggunakan sistem wick juga bisa. Sistem sumbu. Atau juga bisa kan kalau DMT mau bisa. Keskalanya yang ya lebih banyak gitu kan ya bisa digunakan. Nah untuk medianya lebih baik kalau untuk pemula ya kita gunakan rock wall saja gitu yang sudah biasa kita gunakan. Yang gitu, lebih kan, mudah dan gampang lebih mudah, didapatkan. Lebih praktis lagi gitu. Jadi untuk menggunakannya bisa. Untuk medianya bisa gunain rock wall dan sistemnya bisa yang paling sederhana banget bisa gunakan sistem wick sistem dengan pakai sumbu atau tanpa sumbu juga bisa gitu atau menggunakan sistem DFT gitu kan
itu bisa digunakan. Ini itu jawabannya. Ada lagi? Nah, itu yang tampilan-tampilan. Ini sistem DFT, Kang. Iya, DFT ya. DFT yang di sini. Bisa buat selfie. Buat selfie. Nah, ini sebenarnya dalam ruangan juga bisa, Kang, untuk hidroponik, Kang. Gitu. Oh, jadi dengan tapi sinar buatannya, sinar buatan sinar kita buatan. Menggunakannya pakai lampu grow light lah. Grow light. Cuma gitu. Ya biayanya memang lumayan agak mahal juga, belum bisa direalisasikan. Kalau untuk kita bukan budi, bukan kalau kepengen banget gitu, pengen konsumsi tapi gak punya lahan gitu kan, kita bisa menggunakan ruang tapi iya, dengan menggunakan lampu-lampu grow light-nya gitu ya. Ini pertanian modern mungkinnya itu. Iya. Ini masih sedikit ini aja, Kang. Jadi bagi para pemula ya, kalau mau berhidroponik itu gunakanlah bahan-bahan yang ada dulu lah, gitu kan. Syukur-syukur daur ulang ya. Daur ulang gitu kan ya. Jadi jangan kalaupun punya modalnya atau punya budgetnya gitu kan ya, itu jangan langsung sekian ribu lubang tanam lah gitu kan. Ya paling sedikit 100 lubang tanam dulu lah gitu, untuk coba dipelajari dulu gitu kan hidroponiknya. Karena biar nantinya nggak kesannya gimana ya. Oh, hidroponik tuh susah pasarnya, modalnya aja gede gitu kan. Nggak kesan seperti itu gitu kan. Opininya gitu. Jadi biar nggak kesan seperti itu, cari yang sederhana dulu lah. Iya. Jadi modal saya awal dulu juga seperti itu, Kang. Mm-hmm. Itu jadi pemanfaatan bahan-bahan bekas, itu ngumpul-ngumpulin ember-ember, Kang. Terus jeligen-jeligen dibuat untuk bisa berhidroponik gitu kan. Nggak sempat kepikiran ngejualnya kemana nih gitu kan. Harus masarin kemana. Awalnya, pada akhirnya dari hobi dulu ya. Iya, itu kan karena hobi, karena senang, karena memang ini di hidroponik tuh dari zaman saya sekolah SMK itu kan udah kepengen sebenarnya gitu kan. Pengen berhidroponik gitu kan. Ini sedikit perjalanan ya kan ya. Iya. Gitu. Udah kepengen berhidroponik, cuma belum ada yang jadi bisa jadi gurunya gitu. Jadi belajarnya otodidak. Dan ketemu sama satu orang yang mengajarkan saya gitu, Bang. Boleh disebut orang. Itu pun masih juga satu profesi sama kita. Cuma nggak tahu sekarang kemana dia. Ya mudah-mudahan masih berhidroponik gitu kan ya. Amin ya. Nah, awalnya cuma dikasih rockwall sama nutrisinya saja, Kang. Coba kembangkan gitu. Tapi karena keinginan yang kuat, udah seneng untuk bertani gitu ya, Kang. Yeah. Akhirnya ya jadilah seperti ini gitu kan. Sekarang udah bisa berkembang ya, alhamdulillah baru punya 4.000 lubang tanam gitu kan. Udah mudah nambah. Bukan tanpa kendala gitu, bukan ini tanpa ada tantangan. Ada pertanyaan, Kang? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi. Ya. Ibu Cici ya. Iya, silakan. Sumber air apa yang paling baik untuk hidroponik? Apakah air pump baik digunakan untuk hidroponik? Karena di sini kami sedang belajar hidroponik yang menggunakan pump sebagai sumber airnya. Terima kasih. Sumber air berarti ya, Kang ya? Berarti air yang digunakannya. Air yang digunakan ya. Saya rasa kalau yang pump itu juga kita harus pelajari dulu. Pumpnya itu kandungannya mengandung kaporit tidak gitu ya. Gitu. Karena kalau untuk yang ada kaporitnya, Bu Cici, kita nggak baiknya sih ya air sumur bisa gitu. Bisa digunakan, Kang. Tapi ada proses yang jadi ada dulu, prosesnya gitu. Harus mungkin harus diendapkan dulu berapa malam gitu kan, baru bisa digunakan. Tapi yang biasa kita gunakan ya air sebenarnya, iya, gunakan air yang PPM-nya rendah yang, gitu kan. Kalau bisa PPM-nya yang rendah itu bisa di bawah 100 ppm gitu kan, 150 atau 150 ya. Tapi yang di atas 150 itu bukan berarti tidak
tidak bisa digunakan, sebenarnya masih bisa digunakan. Iya. Cuma nggak rekomen gitu ya. Maksudnya aja. Selama si sayuran itu aman-aman saja ya gunakan saja gitu. Itu tapi biji-biji. Yang bisa lebih bagus lagi biasanya air gunung, air gitu hujan. Kan. Nah, air hujan itu bisa gitu kan. Karena PPM-nya lebih rendah gitu. Lebih rendah lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang si tanamannya lebih optimal lah gitu kan. Bisa lebih bagus. Itu Bu Cici, jadi kalau ada air pam mungkin harus ada upaya dulu pengendapan. Ada atau kita rekomendasikan lah, gitu. Ya cari air yang aman aja lah, yang PPM-nya rendah gitu ya. Kalau ada air sumur atau air gunung. Kalau tidak, misalkan tidak memungkinkan, tiap lokasi beda-beda ya kan ya. Iya betul. Untuk air tuh kan kadang ada yang melebihi dari batas yang kita tentukan. Betul. Misalkan udah nyampe ke 800, bahkan hampir ke 1000 ppm kan. Pernah. Nah makanya di sini harus ada treatment gitu kan. Ada filter. Yang penting si air ini bisa turun di ppm yang lebih rendah. Lebih rendah. Apalagi bisa lebih rendah lagi itu misalnya. Ya minimalnya bisa turun di 200 ppm lah. Iya, itu 200 ppm. Insya Allah masih bisa untuk digunakan, sayurannya bisa optimal lagi gitu kan pertumbuhannya. Uh-uh. Itu Bu Cici informasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi nih satu katanya pertanyaan nitip katanya. Itu untuk hidroponik, apakah ruangannya memang harus terbuka lebar sehingga matahari betul-betul menyinari, atau memang harus ada penahan matahari gitu? Pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Ada naungan. Maksud ada naungan teh berarti tertutup ya Pak ya. Memang ya, kalau untuk hidroponik itu identiknya dengan lapangan terbuka gitu kan Pak ya. Berarti sinar matahari yang cukup gitu kan. Sinar matahari yang cukup bisa masuk karena bisa optimal kan ke proses fotosintesisnya. Jadi nanti tanamannya bisa menghasilkan lebih optimal lagi gitu kan. Tapi ada yang daerah biasanya kan dataran tinggi sama dataran rendah itu beda panasnya Pak ya. Itu bisa menggunakan apa sih bantuan naungan biar tidak terlalu panas. Tapi itu kebanyakan tidak direkomendasikan sama para pakar-pakar hidroponik. Tapi kalau memang tidak memungkinkan itu bisa digunakan, tapi dalam jangka waktu yang jangan terlalu lama. Karena si tanaman itu butuh sinar matahari yang cukup. Proses fotosintesis. Itu lebih bagus kalau sinar mataharinya dari pagi sampai jam 12 atau jam 1 itu lebih bagus gitu kan. Kalau kesininya kalau nggak kena pun ya tidak jadi masalah sih sebenarnya mah gitu kan. Nah tadi saya juga ada lihat-lihat dikit di sini ya, itu kan pakai naungan lagi kayak paranet gitu kan. Mungkin karena panas di sini gitu kan. Itu kan sebaiknya jangan terlalu lama pakai paranetnya gitu kan. Bisa tutup buka lah kalau bisa ditutup buka. Kalau lagi panas-panas boleh kita gunakan, tapi hanya 2-3 jam lah gitu. 2-3 jam baru buka lagi nanti. Karena biar si tanamannya bisa optimal gitu. Mungkin itu jawabannya Pak. Sesuai pengalaman Kang Adi ya? Iya betul. Karena apalagi untuk jenis-jenis selada kalau kurang sinar matahari itu. Malah kuning ya? Bukan masalah kuningnya aja Pak. Jadi rentan etiolasinya itu lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau sehari aja atau mendung aja beberapa hari, udah nanti kelihatannya pada panjang-panjang gitu si sayuran gitu. Agak kurus lagi agak gitu. Kurus, baik itu di kangkung juga gitu, bayam juga gitu. Jadi nggak berisi lah gitu si sayuran itu. Tapi kalau sinar mataharinya sempurna, itu sayurannya bisa ngekropnya lebih bagus gitu kan. Keluar hijaunya, cahaya hijaunya juga lebih bagus lagi gitu kan. Jadi enaklah dipandangnya gitu. Ada yang bertanya lagi? Coba nih. Tunggu door press mungkin Pak. Bukan, tadi ditambah lagi, dilanjut siap. Pertanyaannya. Mungkin apa
apa tadi itu namanya tuh yang buat tutupin itu, barangkali untuk menghindari paranet. Debu paranet. Atau paranet tadi gitu. Iya. Apakah memang bisa gitu untuk istilahnya jangan sampai debu masuk gitu barangkali, atau memang tanam itu betul-betul bebas gitu. Terima kasih. Kalau paranet itu kan bikin teduh ya, ya. Jadi kan nanti sinar matahari yang masuk ke si tanaman itu kan berkurang gitu kan. Kalau menurut saya sih, kalau untuk menghindari debu tuh kan biasanya kalau untuk hidroponik pool ya Pak ya, itu kan identiknya dengan greenhouse. Nah, itu greenhouse berarti kan atapnya kita gunakan pakai UP, plastik UP. Itu kan terus samping-sampingnya itu bisa gunakan insect net gitu kan, ada khusus untuk hidroponik gitu Pak. Jadi debu ataupun hama-hama yang kecil pun bisa ya masuk, masih ada sih gitu kan, tapi bisa dikendalikan lebih efisien lagi gitu kan. Kalau menggunakan, menurut saya gitu kan, kalau menggunakan paranet itu sebenarnya agak keganggu juga gitu kan Pak, ganggu untuk pertumbuhan si sayurannya gitu kan, nantinya kurang optimal. Tapi kalau untuk kebutuhan apa sih, untuk konsumsi ya, buat bukan untuk dijual sih gak jadi masalah sebenarnya gitu kan, mau sayurannya bentuknya seperti apapun gitu ya. Tapi kalau untuk ke arah produksi kan nanti kualitasnya kurang baik juga gitu kan. Ini seperti itu Pak. Ditambahkan kan? Ini ada tambahan lagi pertanyaan. Izin bertanya Pak Adi, apakah bisa membuka peluang kerjasama nih? Sepertinya dari petani Insan Tangguh Perkasa nih. Insan Tangguh Perkasa juga selama ini sudah mencoba banyak menanam tanaman hidroponik ya. Nah, barangkali seperti apa nanti bentuk kerjasamanya, barangkali Pak Adi bisa kasih gambaran. Terima kasih. Peluang lagi ya kan? Peluang dan tantangan. Peluang kerjasama gitu kan. Saya pribadi sih, peluang itu sangat terbuka gitu kan. Sangat dibuka gitu kan. Nah, cuma, kadang kita terkendala dari masalah jarak kan. Gitu kan. Antara Majalengka kan bukan berarti posisinya sebelah mana dulu. Terus Cirebon, misalkan Cirebon sebelah mana gitu. Nanti kan kita bisa apa sih biaya produksinya yang mungkin terlalu tinggi nantinya. Tapi kalau wilayah-wilayahnya agak dekat sih masih bisa kita kerjasama untuk suplai sayurannya gitu, masih bisa, istilahnya ada peluang lah, bisa peluang gitu, bisa untuk bisa kerjasama. Cuma saya pengen menyesuaikan dulu jaraknya gitu kan. Kalau terlalu jauh kan kasihan juga gitu kan. Karena kita belum berarti ongkos ya. Kasihan gitu kan, nanti ada kos dengan tambahan. Harga sekian nanti biaya produksinya berapa, untuk kos transportnya berapa kan. Gitu kan ya. Nanti kasihan enggak masuk lah gitu kan. Masuk. Coba aja dikomunikasikan dulu. Itu bisa nanti bisa dikomunikasikan lah. Dekat posisinya gitu. Siapa tahu malah di daerah Dharma gitu ya. Atau wilayah-wilayah Kuningan lah, kalau wilayah Kuningan sih Majalengka, Banjalengka, Kota Cirebonnya. Ada triknya sih sebenarnya, ada sub-subnya kan. Komunitas sistem pengirimannya sih lah, gitu kan, nanti bisa kita obrolkan sebenarnya gitu. Mungkin seperti itulah Kang. Jadi sebenarnya membuka juga sih peluang-peluang seperti itu gitu kan, untuk kerjasama gitu, karena apalagi emang untuk petani-petani atau hidroponiker gitu kan, butuhnya butuh mitra lah, butuh kerjasama dengan yang lain gitu, untuk bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan pasarnya gitu kan. Ya termasuk juga kebutuhan sarana-prasarana ya, kalau kan terbatas juga ya, alat dan bahan kita harus ke kota Cirebon, tapi kalau sudah bermitra kan bisa kita kerjasama juga gitu, lebih dimudahkan, difasilitasi mungkin gitu Kang Adi ya gitu. Iya betul Kang.
Ada lagi? Baik, untuk pemeriksa barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, ini juga ada masuk tapi lewat jalur ini nih, kayaknya pertanyaannya khusus. Minta sedikit gambaran, kira-kira katanya kalau untuk pemula, untuk yang tadi, yang di slide tadi Pak Adi, yeah, kira-kira untuk bikin perangkat tadi katanya untuk alat hidroponik itu kira-kira dibutuhkan biaya berapa ya? Yang sistem dulu ya. Buat berarti buat instalasi apa ya? Instalasi. Yang tadi diinikan itu sih tergantung penggunaannya, mau menggunakan model yang sederhana, misalkan tadi menggunakan bak yang kecil yang sederhana itu kan budgetnya bisa lebih murah sebenarnya gitu. Kalau kita mau gunakan pipa paralon itu bisa agak naik dikit lah gitu, tergantung berapa lubang yang mau kita bikinnya gitu kan. Hitungannya lubang. Kalau untuk skala rumahan ya bisa lah kita kurang lebih di 200 atau 300 budget gitu udah bisa berhidroponik intinya gitu. Itu kan udah berapa lubang? Bisa dioptimalkan ya. Bisa lah 40-50 lubang tanam lah gitu, udah bisa dapat gitu. Cukuplah untuk konsumsi rumahan gitu kan. Gitu. Tapi kalau untuk yang tadi gunain bahan-bahan yang sederhana 100.000 150 juga udah bisa kita hidroponik. Apalagi gitu kan, limbahnya. Bagi tergantung kitanya aja mau kemana, yang mau yang digunakannya gitu kan. Ada lagi yang mau, masih banyak waktunya? Ya, masih sebentar lagi, bukan masih banyak sepertinya Pak Adi. Kita masih ada kesempatan waktu 10 menit ya ke depan. Iya, boleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan para hidroponiker nih. Ditunggu nih pertanyaannya, barangkali ada yang masih belum jelas dari mulai proses awal sampai akhir. Silakan barangkali hidroponiker mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. 10 menit lagi. Rata-rata enggak pakai patah. Jadi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin para peserta bisa mengaktifkan videonya sama videonya ya. Kita coba ambil dokumen, barangkali bisa dibuka untuk videonya ya. Kita akan ambil dokumen. Ayo, Ibu Siti Aminah, Ibu Tami, Ibu Leili. Sebentar ya, ayo Ibu Citi juga. Aktifin videonya. Sebelum kita tutup acara webinar budidaya sayur hidroponik ya. Oke, siap ya. Ambil pose masing-masing, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi hari ini. Kita tunggu nanti pada sesi-sesi berikutnya di link Santap Ilmu dengan materi yang lain ya. Nanti kita akan sebar juga ke beberapa pemirsa. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Atas partisipasinya saya ucapkan kembali terima kasih. Saya tutup acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.